Pemerintah desa dan warga Bojong Malaka, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, menggelar deklarasi anti-radikal. Deklarasi anti-paham radikalisme dilakukan warga dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan, mengingat sebelumnya desa tersebut menjadi salah satu tempat bermukimnya anggota teroris. Banyaknya paham radikalisme yang mulai masuk ke warga di pesisir membuat banyak orang khawatir. Pasalnya, paham radikalisme bisa membuat warga mengikuti aliran agama keras atau yang sering disebut dengan kata teroris. Untuk mencegah aksi radikalisme, pemerintah desa bersama warga Bojong Malaka, Kabupaten Bandung, mendeklarasikan anti paham radikalisme. Hal ini dilakukan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya warga yang tidak dikenal dan menyebarkan paham agama yang salah. Selain itu, deklarasi anti paham radikalisme juga dilakukan warga karena sebelumnya di desa tersebut, tim Densus 88 anti teror menangkap seorang terduga anggota teroris. Pemerintah telah menyebarkan brosur mengenai tamu wajib lapor, terutama khusus untuk para pendatang. Itu sudah menjadi komitmen kami dengan para RW bahwa pendatang diwajibkan untuk lapor. Kenapa? Sebagai tindakan preventif dari kita. Jangan sampai paham radikalisme itu menular ke generasi muda yang ada di desa Bojong Malaka. Diharapkan deklarasi anti paham radikalisme bisa mencegah masuknya paham agama yang salah, terlebih membantu aparat mempersempit ruang gerak para teroris. Rezitia Prasaja, Bandung TV.